liburan dulu. Terus wes jan lawang tambak ya lenggo. Pak digawani piring lah teman-teman. Teman nama saya. Halo. Mas Adrik. Ciao. Wes sampai ya. Udah ketemu guys. Terakhir ketemu anu Mas tahun ini ya. Nah, teman-teman di sini saya mencari warung makan ya. Nah, di sini. Tempat ini saya tahu dari Kak Andikers. Masih bersama Mas Hendrik. Wah, hawanya panas. Berarti sing adem-adem ya. Itu menunya banyak sekali ya, ada kolak-walik ini menu semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, pripun kabarnya? Alhamdulillah mugi-mugi sae teman-teman. Nah, teman-teman, di kesempatan video kali ini saya berlibur ya. Berlibur di saat kondisi Hong Kong yang mulai rodok nganu. Jadi diwajibkan kalau keluar itu harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker itu untuk saat ini ya mendapat atau bisa didenda 5.000 dolar Hong Kong atau kalau dirupiahkan itu sekitar hampir 10 juta. Oke teman-teman, jadi bagaimana keseruan video ya bisa dibilang liburan ala saya teman-teman ya. Jadi monggo saksikan keseruan video saya berikut ini. Oke. Keadaan hari ini sangat panas sekali teman-teman ya, pol panas dan semua orang memang diwajibkan harus memakai masker ya teman-teman kalau keluar, semua tanpa terkecuali. Nah, di sini saya mau beli tiket dulu ya teman-teman, berhubung patetan saya itu habis. Ini langsung saja lanjut masuk ke stasiunnya. Nah, ini kondisi stasiun Tam Song Road ya. Nah, saya kalau keluar-keluar itu naik MTR itu yang pertama di sini naiknya. Ya, liburan-liburan ala saya teman-teman ya, berhubung ini hari biasa jadi tidak terlalu ramai ya. Ini masuk, kita masuk. Liburan dulu.
apa? Nah teman-teman, ini saya sudah nyampe di Samsuipo ya. Keadaan Samsuipo untuk hari ini ya mungkin sangat sangat sepi sekali, sepi banget. Belum buka ya toko. Ini kondisi Samsuipo. Rencananya saya nanti tuh mau ketemu teman-teman sekampung, tetangga desa lah. Sama-sama TKL Hongkong, tapi yang nganu TKL Hongkong yang spesial atau prosesnya itu tidak sama seperti saya ya. Seperti ini saya tunggu dulu sambil ngaso, nanti dilanjut videonya kalau sudah pas ketemu beliau atau teman saya ini ya teman-teman. Oke. Dah teman-teman, ini saya ketemu Mbak Aya ya, teman sekaligus mbaknya ini mempunyai channel YouTube dan mulai bermain YouTube. Jadi monggo teman-teman nanti kalau tahu Mbak Aya ini, atau mungkin nanti saya cantumkan di bawah ya, saman bisa subscribe channel Mbak Aya dan dukung biar Mbak Ayanya tambah semangat. Oke teman-teman. Nah ini Mbak Ayanya, barangnya tadi di sini, dan mbaknya tadi ngambil apa tadi ya, ditunggu saja sebentar. Ini saya berada di Taman Samsuipo teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang daerah sini ngerti ya. Nah teman-teman, di sini Mbak Ayanya sudah datang ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu Mbak Aya, Mbak Aya ini juga seperti yang sudah saya bilang tadi punya channel YouTube. Halo Mbak Aya. Halo. Halo. Saman gak apa-apa iki? Dalam. Nah, sahabat Rioplog disapa. Halo sahabat Rioplog. Saman bawa apa iki? Wes, aku bawa repot-repot lah. Nasi. Bawa nasi. Nasi. Bawa ndokku tak gawa, guys. Mbak Aya punya ndok. Wah, jangan repot. Terus, teman Mbak Aya gitu. Ini apa ini? Apa ini namanya? Krengsengan daging. Oh, krengsengan. Daging jaran. Daging jaran. Ya Allah. Ini. Tadi mau saya masukin hap sini sobat ya, sahabat Rio ya. Cuman kan apa itu? Kuatirnya naik kereta itu tumpah, jadi oh, oke. Okay. Di lebih praktis sih Mbak ya, ditaruh di plastik. Saya taruh di sini. Ini oblok kangkung. Wah, ini mantep ini. Oseng kangkung ini. Oseng cah kangkung. Rencekan paya. Aduh. Mbak Aya do rencekan paya, teman-teman. Udah. Ini apa itu? Saudo. Oh, saudo. Ya, ya, ya. Sarung tangan, okay. Sendok. Terus besen lawang kah Mbak Aya nggawa. Pakai digawa di pinggir lah teman-teman. Bakul sahabat Rio. Oke, beh matur suwun tenan Mbak ya. Beh jangan repot-repot. Saya juga bawa ini. Buat oh, ini buat gelundungan. Buat gelundungan. Ini buat gelundungan ini sobat ya. Oke. Okay. Ini untuk air minum. Oke, okay, oke. Okay. Ini ada air alkohol ini. Wah, ini bahaya ini. Ya itulah teman-teman ya, Mbak Aya, jangan lupa langsung subscribe channel Mbak Aya, nanti tak cantumkan di kolom deskripsi ya untuk link channelnya Mbak Aya. Jadi ini tuh rencananya saya diajak makan sama Mbak Aya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa pakai subscribe channelnya Mbak Aya Ambon. Oke Mbak. Oke. Oke. Terima kasih banget. Sukses ya buat kita semua. Amin. Oke. Nah teman-teman, di sini saya sudah makan dan akan berwarek ya. Nah ini masih bersama Mbak Aya. Nah ini lentek rong piring, yang satu piring saya, yang satu piring Mbak Aya. Sudah habis es juga. Penasaran toh, ini tadi tuh saya mereview masakan Mbak Aya Ambon.
sing penasaran piye to masakane Mbak Ayah iki rasane enak apa ora. Kan biasanya kan saya channelnya masak-masak. Kali ini mereview masakan orang lain. Sing penasaran langsung aja nanti cus ke channelnya Mbak Ayah Ambon. Oke Mbak Ayah? Siap. Oke. Saya terima kasih loh ya. Sama-sama. Mas Rio itu orangnya kalau nge-review kejujuran. Aduh, sakit jujurnya bentar ya Mbak ya. Oke. Oke, sami-sami. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman. Setelah ini mungkin saya akan membuat satu video lagi bareng Mbak Ayah, dan nanti juga saya mau menunggu teman-teman saya lagi ya teman-teman. Oke, jadi sing penasaran wis pokoknya terus pantengin channelnya TKL Hengkong ini. Oke. Nah teman-teman, oke ya, tadi setelah ketemu Mbak Ayah, saya bertemu dengan teman nama saya. Halo Mas Adri. Wes sepi ya. Udah ketemu guys. Terakhir ketemu anu Mas, tahun ini ya. Hari raya ya, Indonesia. Setahun baru ketemu mana ya, Rek ya? Jadi teman-teman di sini saya mau menuju ke sana, mau mencari tempat ngisi sekaligus mengisi perut Mas ya. Siap. Nah, ini ketemu Mas Hendrik lagi nih. Oke, teman-teman, monggo saksikan kelanjutan video berikut ini. Nah, teman-teman, di sini saya mencari warung makan ya. Nah, di sini. Tempat ini saya tahu dari Kak Andikers. Masih bersama Mas Hendrik. Wah, hawanya panas. Berarti sing adem-adem ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya nyampe di warung Amar Berkah ya. Ini Mas, sampean pesen apa, Mas? Pesen apa, sampean? Kowe ta, mantap. Saya milih-milih. Saya bingung. Di sini ada ya, ini ya menu-menunya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menunggu pesanan bersama Mas. Oke, Mas ya. Setahun enggak ketemu. Ketemuan yang gini. Terakhir pas ini ya. Order ini. Libur cuti. Iya. Setahunnya lah. Pulupanmu cek komplit kan iya. Sih? Ini masih menu pesanannya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi pesanan saya sama Mas Fit. Padha pesen kan. Sate kambing. Lontong sate. Sendrik minumnya pakai es campur. Di sini tuh menunya banyak sekali ya, ini ada macam-macam. Kolak wali ini menu semua ini. Mas mau makan? Mau makan.
mau tak kirimi piro Sisa-sisa ndak kayak Pak Nih gopo, Pak Nih kontol-kontol tok. Kok aku kabeh nak sisa-sisa. Hadiah. Lu ndak anak piye lu sahalo? Kok aku kabeh nak. Wes bejo aku dilarani sing Tapi
Oke ya teman-teman, ini menu saya sama Mas Hendrik. Habis tinggal apa? Usuk ya, pulang. Jadi teman-teman yang pengen trennya langsung aja ya, neng Samsipo, exit B1 Mas ya. Belok ngiri, ada perempatan, nyebrang, terus nganan. Nah, di situ kok saman cengak-cengok kok enak-enak plakat Amar Berkah, langsung aja masuk teman-teman. Di sini tempatnya ya lesehan Mas ya, sejuk, soalnya 24 jam, wanter aslinya. Oke teman-teman, terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.